anturiumnya ini penggunaan nama nasanya bagaimana, kelebihannya di mana, Pak? Begini, kalau untuk anturium itu sama perlakuannya dengan aglonema ya. Sama, semuanya sama. Perlakuannya sama, baik aplikasi di media maupun aplikasi semprot sama. Pertumbuhan daunnya cepat? Di daunnya lebih besar. Besar daunnya itu cukup jauh deh. Kalau warna yang jelas hijaunya cerah. Lebih bagus cerah. Ya, bagus. Karena anturium semuanya hijau, mungkin ada warna merah-merah sedikit tapi nggak seperti aglonema ya. Jadi unsur warna kita kesampingkan saja. Yang jelas adalah dia punya tulang daun bisa lebih kokoh, bentuk daun juga bisa lebih gede, lebih besar. Kemudian kalau pada adenium bagaimana, Pak? Cara pakainya sama? Aplikasi bawahnya juga sama. Ada sedikit tambahan pada saat kita melakukan pemotongan terus cabang atas untuk memunculkan anak cabang. Kita memakai harmonik murni tanpa dicampur air. Ini contoh aplikasi penggunaan harmonik pada adenium. Ini bonggol adenium, salah satu varietas bunga Edge Storm. Dari pemotongan interest akan keluar cabang yang lebih dari satu. Karena dengan cabang keluar banyak dari sini akan menimbulkan tajuk yang kompak. Aplikasinya harmonik kita siapkan. Kita ambilkan di kapas. Cabang ini sudah kemarin kita potong. Sekarang ujungnya sudah kering. Jadi kita oleskan saja di ujung cabang yang sudah dipotong. Kita beri perlakuan seperti ini seminggu. Setelah pemotongan 2 minggu akan keluar bintil-bintil. Harmonik kita oleskan di sini, dia akan terserap oleh pori-pori sehingga akan memacu pertumbuhan dari tunas. Ini adalah hasil dari pengolesan harmonik. Kita lihat di sini adalah bekas luka pemotongan interest. Kita hitung tunas yang timbul setelah pemberian harmonik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tunas. Umumnya kita biarkan begitu saja, paling banyak 2. Perlakuan lain ada nggak, Pak? Ada lagi. Adenium itu adalah bunga, bukan daun. Betul. Yang dilihat untuk penyemprotan saya mix harmonik dengan nasa. Satu tangki saya memakai 4 tutup botol nasa, 1 tutup botol harmonik dengan memakai perekat aero. Ya cukup 3-4 tetes. Sedikit saja air ionik, sekedar dicampur aja biar dia melekat. Misalnya terjadi hujan, saya melakukan penyemprotan di adenium seminggu sekali. Kelebihan atau khasiat yang dirasakan, Pak, setelah menggunakan produk nasa ini di adenium? Yang jelas pertumbuhan tunas lebih banyak. Lebih banyak yang biasanya tadi 2, ya. Menjadi 4-5 Betul. Mata tunas ya, Pak. Betul. Terus yang lain? Bunga bagus, dia bisa lebih besar dan akan kondisi berbunganya cepat. Setelah pemotongan cepat. Di adenium itu agak lebih rumit daripada di aglo ya. Saya tidak pernah menghitung di adenium karena pemakaian harmonik ini sangat kecil aja. Yang jelas harga adenium lumayan tinggi. Yang kami hitung di sini di aglonema karena dia pemakaian nasanya cukup besar. Sangat besar sekali. Ya saya berasumsi yang besar saja untung, apalagi yang pemakaiannya jarang. Saya kan ada banyak pembeli. Saya kenalkan mereka pada produk NASA. Saya beritahu cara aplikasinya. Dan dari mereka yang sudah betul-betul memakai NASA, setiap kali datang ke sini, mereka pasti berkomentar. Luar biasa. Terutama di aglonema, karena pertumbuhan daunnya cepat. Seperti tadi sudah diterangkan ya, analisa ekonominya juga menguntungkan. Yang jelas menguntungkan kita memakai nasa. Satu, dia tidak bahaya. Dia tidak bahaya. Saya punya anak kecil di sini. Yang dimana untuk aglonema saya taruh di depan rumah saya. Itu salah satu pertimbangannya kenapa saya ke organik. Karena bahayanya lebih kecil daripada kita penggunaan kimia. Betul, lebih aman, Pak ya. Lebih aman. Yang kedua, hasilnya pun bagus. Ini lagi yang enggak kalah penting.
salah dosis pun nggak apa-apa. Di harmonik ini saya mix sendiri aja untuk aturannya. Kalau kimia kebanyakan daun Anda kuning. Oh gitu. Daun Anda kuning. Salah dosis daun Anda kuning. Di mana-mana, baik pestisidanya, baik pemupukannya. Saat pengatur tubuhnya. Betul. Jadi banyak kejadian orang yang memakai kimia karena dia salah dosis, bukannya subur, malah mati. Gitu Pak ya. Nah, ini organik maka bisa diandalkan Pak ya. Bisa diandalkan. Tapi dari segi keuntungan bisa dikatakan kan produk NASA murah terjangkau Pak ya. Murah. Untuk teman-teman yang memang punya hobi sama dengan saya, alangkah baiknya Anda coba produk dari NASA. Pesan saya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi, khususnya tanaman hias sudah tahu kehebatan dari NASA. Jadi jika Anda tanaman Anda ingin bagus dan menguntungkan, maka pakailah NASA.